Hai guys, kita lagi di Bukit Binahal Indah Resort. Nah, setelah kita pasang tenda, kita akan lakukan proses buka tenda merek Pendaki Borneo 4. Oke, gimana caranya proses buka tenda? Bisa dengan sendiri ya, bisa dengan sendiri satu orang. Cekidot. Oke guys, kita mulai dari yang pertama adalah membuka semua kamera, boleh lihat ini untuk pacaknya semua kita buka ya. Pacaknya di tenda kita ada 1, 2, 3, 6, 7, 8 ada 9 ya. Kita buka ya, kita buka. Apanya sebelum kita buka ikatannya nih guys. Kita buka ikatannya. Supaya rapi. Ini kita susun balik ya, guys. Kita buka ya guys. Oke. Ini pertama kita bukain pacaknya ya, semua pacak-pacak ini, pacak kecil ini kita bukain. Kita tarik aja pakai tangan guys. Nah, tenda ini kan ada dua layer, jadi kita buka ini. Kita buat seperti ini, kita proses buka layernya ya. Kita bongkar layernya, pelan-pelan aja ya guys. Sini ada ikatan, sini boleh lihat. Di sini ada banyak ikatan. Nah, ini kita buka layer. Sendiri bang, bisa bang? Okay.
Jadi ini adalah layer kedua. Saatnya kita membuka layer pertama. Kita tetap buka ya. Seluruh pastikan seluruh pacaknya terbuka. Nah, kita bersihkan dalam tendanya. Bersihkan dalam tendanya. Cara bersihkan tendanya. Kembalikan. Cara membuka tendanya. Kita tinggal clip-onnya sini, ya boleh lihat clip-onnya. Tinggal ini kita buka. Tidurkan, jatuhkan, ini kita buka. Lipat-lipat. Bisa. Ayo tok bilang Bang ya. Di sini ada tempat pacaknya. Thank you.
Oke, jadi kita tadi sudah proses bongkar merek Tendaki Borneo 4 ya guys. Bisa jadi sebesar ini, jadi kita bisa gampang ke bawa kemana-mana. Nanti kita muat di tas keril kita. Bye-bye.